Saipul Jamil diboikot masyarakat agar tidak tampil lagi di televisi buntut kasus pencabulan. Namun hal ini ternyata tidak menghalangi mantan suami Dewi Persik tersebut mendapatkan rezeki. Dikutip dari kanal YouTube KH Infotainment, Indah Sari mengatakan bahwa ada job masuk untuk Saipul Jamil dari kementerian. Namun ia tidak menerangkan secara spesifik kementerian mana yang menawarkan pekerjaan kepada Saipul Jamil. Menurut Indah Sari, bukan sebuah masalah jika Saipul Jamil menerima pekerjaan mengingat saat di penjara tidak bisa menghasilkan uang. Padahal Saipul Jamil merupakan tulang punggung keluarga. Indah Sari menyebut orang-orang yang menghakimi Saipul Jamil layaknya Tuhan, padahal kesalahan sang pedangdut sudah ditebus dengan hukuman. Saat ini, Indah Sari fokus pada masa depan Saipul Jamil dan tidak mau ambil pusing soal boikot masyarakat. Ia dan Saipul Jamil bersyukur masih mendapatkan pekerjaan.